Makasih, Pak. Oke, teman-teman. Halo semuanya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus ya. Jadi hari ini, teman-teman, aku baru membeli ini, guys. Ini adalah kandangnya kucing baru kita, teman-teman. Wow, ini rumahnya gede banget, teman-teman. Kalau kemarin itu, kandangnya yang aku beli kan kecil tuh. Sekitar berapa senti doang sih? 60 sentian lah, segini, teman-teman. Jadi kurang leluasa kucingnya bergerak gitu. Tapi sekarang kita akan lihat dulu kandangnya sini, guys. Ini ya. Dari kuncinya aja, double kuncinya, guys. Wah, jadi aman, dia tidak gampang keluar gitu. Nah, untuk kandang ini terdiri dari 3 lantai ya. Lantai dasar, lantai 2, dan lantai yang ketiga. Nanti kita akan review sama-sama, guys. Kalau gitu sekarang kita akan pindahin dulu ini. Ini kita beli kandangnya tanpa sepengetahuan kucing kita, guys. Jadi kita rencananya mau bikin surprise sama kucing kita. Nanti seperti apa ekspresi dari kucing kita? Tonton videonya sampai selesai. Kalau gitu sekarang kita langsung pindahin ini dulu ke belakang, teman-teman. Yuk, let's go. 1, 2, 3, angkat, Ki. Oh, ternyata ringan, guys. Pantes tadi sama orangnya itu digendong di belakang ya. Orangnya bawa motor tadi, bawa kandangnya nih. Kita akan taruh di mana, Ki? Kolam. Di samping kolam. Gampang. Nah, teman-teman, kita mungkin akan taruh di sini dulu sementara, guys. Jadi, karena kalau misalnya ditaruh di dalam itu takutnya bau kotorannya itu, teman-teman ya. Nanti kita akan taruh di sini sementara, kayaknya sih nggak hujan. Kalau misalnya hujan, nanti kita akan pindahin ke dalam. Jadi, sekarang kita akan review dulu kandangnya, guys. Ini dia. Nah, oh, jadi di sini bagus banget, teman-teman. Ini langsung sudah ada pembuangan kotorannya di sini, teman-teman. Nanti kita akan isi pasir di sini, guys. Wow, ini bagus sekali nih rumah kucingnya nih. Oke, untuk lantai 2, kalian bisa lihat di sebelah sini ya. Lantai 2-nya itu setengah, cukup segini doang. Dan lantai 3-nya itu seperti ini, sama kayak lantai 2, guys. Kayak gitu. Untuk akses naiknya itu ada tangganya, teman-teman. Unik banget. Tuh, ada tangga dari lantai 1 ke atas, dari lantai 2 ke atas juga ada tangganya. Kalau gitu sekarang kita langsung panggil anak-anak ya, Aluna sama Amanda sama kucing kita. Oke, tunggu di sini. A few moments later. Aluna, Amanda, Papi. Kucingnya di mana? Kucingnya. Di mana kita cari kucingnya dulu, guys? Meong, empus. Di mana sih manggil kucing tuh? Empus. Empus. Mana dia? Di sini paling. Oh, ini dia, Amanda. Bukan, ini. Bukan mana kucingnya? Mana? Oh, ini dia. Di sini dia, guys. Hey, empus. 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 Udah kotor banget? Iya, guys, kotor banget kucingnya karena tadi habis makan sama habis main-main keluar sama habis buang kotoran juga, guys. Nah, jadi sekarang kita akan kasih tahu anak-anak. Aluna, Manda, sini dulu. Papi baru aja habis beli rumah, tahu? Rumah buat kucing. Wah, mau lihat? Mau? Eh, hey, kucing, kamu mau lihat? Yuk, kita tutupin dulu juga matanya ini ya. Tutup dulu matanya. Ayo, yuk, sini. A few moments later. Sini, kamu nggak boleh lihat. Siap, kucing. 1, 2, 3. Yeay. Kamu tenang? Oh, no. Dia mah biasa aja dia, guys. Orang dia itu nggak bisa senyum. Iya, nggak bisa ngomong ya. Iya, tapi bagus nggak rumahnya, Una? Bagus. Bagus. Coba sekarang kamu si kucing ini kita akan taruh di dalam ya. Apakah dia bisa naik, guys? Nih, ini masuk kucing. Tutup. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Dia masih bingung, guys. Karena ini kan rumahnya baru, jadi dia harus beradaptasi gitu. Oh, no. Ini kayaknya kalau Aluna muat deh masuk sini. Enggak. Mau enggak? Enggak. Mau? Amanda mau? Enggak. Mau di sini? Enggak. Ayo. Gak mau dia, guys. Ayo, kucing. Oh, dia masih beradaptasi, dia gak mau naik ke atas. Oh iya, sekarang gimana kalau kita ambilkan pasir, kita ambilkan makanan sama minuman. Ih, manjat dia, guys.
manjat dia. Wih, bisa gitu ya? Ini sebenarnya kucing apa Spider-Man sih, Luna? Bisa manjat-manjat gitu. Iya. Jadi sekarang kita akan ambilkan pasir, makanan sama minumannya, terus juga sama mainannya, sama bantal, mau bantal? Supaya dia kalau tidur enak, Luna. Oke, guys, sekarang kita ambil dulu aksesorisnya. Ayo. Ini dia teman-teman. Mau kita duduk sini yuk. Hati-hati basah ya. Iya, hujan. Iya, hati-hati basah. Nah, sekarang langkah pertama kita akan isi pasir dulu, guys. Oke. Kucingnya naik. Kucingnya naik. Oh iya, kucingnya tiba-tiba ada di lantai 3, guys, di atas. Lu kan bisa lihat di sebelah sini ya. Tadi gimana naiknya dia? Tadi manjat di situ terus ke atas. Manjat sini ya? Iya. Oh, iya. Kita isi dulu ininya, teman-teman. Isi pasir. Isi pasir dulu. Jadi biasanya kalau kucing itu buang pupnya itu di pasir, Manda. Iya, baru dibersihin lagi. Kita isi dulu sini ya, secukupnya aja. Jangan banyak-banyak kalau kebanyakan. Panas sekali sih. Nah, segini aja cukup ya, teman-teman ya. Oke, cukuplah. Kita taruh dulu di dalam. Kalau misalnya tanpa ini bolong di sini, guys. Bolong, jadi kucingnya bisa keluar. Oke. Sudah. Kemudian di sini kita sudah siapkan makanan dan juga minumannya tuh. Jadi makanannya kita pakai yang ini, guys. Ini. Pakai yang ini khusus kitten ya, teman-teman ya. Ini dari usia kitten up to 12 month. Berarti sampai 12 bulan gitu, guys. Nah, setelah 12 bulan makanannya beda lagi. Jadi kita biasanya pakai ini. Oke. Langkah berikutnya kita akan taruh makanannya di mana, Una? Makanannya kayaknya situ aja di dekat tangga. Di dekat tangga. Ya, ya Manda. Enggak, kita taruh di lantai 2. Jadi di lantai 1 tempat toiletnya, di lantai 2 tempat makanannya, di lantai 3 tempat tidurnya. Gimana? Oke. Tapi takutnya jatuh nanti, guys. Coba kita taruh di lantai 2 ya. Sini sini sini. Kita akan taruh di lantai 2 di sini. Tapi kayaknya sempit, guys. Karena lantai 2-nya kecil, kita taruh bawah aja dah. Taruh di bawah. Hati-hati nanti tumpah. Nah, sini aja deh. Jadi dia kalau mau makan di sebelah sana, kalau mau buang air besar di sini. Oke. Nah, setelah itu apa lagi, Una? Ini bantal. Wah, bantal ini enaknya dipakai tidur. Biasanya dipakai tidur sama kucingnya, guys. Kita akan taruh di mana ya? Di sini aja deh. Di lantai 3. Oke. Nih, bagus nih. Hei. Enggak kok, aman. Nah, berikutnya apa lagi, Manda? Ini. Bola. Bola taruh di mana bolanya? Di lantai bawah. Bawah aja. Di bawah sini ya. Oke, jadi dia biar bisa main-main gitu, teman-teman. Ini bagus sekali kandang kita, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita punya kucing lagi, ini bakalan muat. Iya. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, Una. Kan? Mau beli kucing lagi? Mau beli kucing lagi? Mau. Nanti dimarahin mami, tapi gimana dong? Tunggu kucingnya besar dulu ya. Ya, sampai dia punya anak, punya cucu. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan kasih lihat ke kalian, ini adalah kandang kucing kita. Kandangnya bagus, Manda? Bagus. Bagus ya, Kana? Bagus. Bagus, okay. Kan? Sekarang kita ambil dulu kucingnya, yuk. Saya keluar dulu sini. Empus. Empus. Empus, biarin, Kak. Kita lihat apakah dia tahu jalan keluarnya apa enggak ya. Nah, tuh keluar dia, teman-teman. Sini. Sini. Kenapa, Kak Kauna? Ada yang nyangkut. Nyangkut. Tuh, kita lihat dulu ekspresi kucingnya, guys. Kamu seneng ya? Seneng, kalau seneng senyum dulu dong. Senyum gini. Help me. Senyum. Help me. Sayang Manda. Sayang Kak Kauna. Tuh. Amanda udah berani pegang kucing ya? Berani. Berani. Ya Kak Kuni. Berani kan? Coba taruh sini.
Takut ya guys. Tapi gak apa-apa ya, karena kan Amanda masih kecil. Oh ya teman-teman, ini kita bingung, kita kasih nama siapa ya Una ya? Siapa Amanda? Siapa ya? Kasih Mili. Nama siapa? Mili. Mili? Wah, iya guys, bagus. Namanya bagus, Mili. Oke, mulai sekarang kita akan panggil kucing kita siapa? Mili. Mili. Mili sini Mili. Takutnya nanti nyemplung ke kolam sana. Hujan guys, gerimis. Kita harus pindahin kucingnya ke dalam nih. Ayo, masuk, masuk. Takutnya itu. Takutnya basah nanti kehujanan. Ayo, kita masukin ke dalam dulu teman-teman kandangnya. Let's go. A few moments later. Ini dia teman-teman, sudah kita pindahkan kandangnya ke dalam guys. Nah, jadi di bawah itu adalah kandang kucing. Siapa tadi namanya, Papi lupa? Mili. Mili. Sama di atas ada kandang kura-kura. Ini si Koro teman-teman, kalian bisa lihat nih. Si Koro, kelihatan ya di situ ya. Nih si Koro. Aku dicakar guys. Aku ditarik-tarik. Tapi dia pengen kenalan. Masih pengen keluar dia. Terus di bawah sana kita punya burung juga. Terus ada kura-kura Brasil juga di luar sana guys. Kita taruh di luar karena kan ada suara airnya gitu teman-teman di sana. Nah, sekarang kamu aman di sini kucing. Kamu terhindar dari hujan. Kucing, guys, sini close up guys. Sini, kucing, kamu kenapa? Oh dia pengen main kak. Dia pengen main. Ayo sekarang kita akan main bersama kucing sini. Ayo Amanda mau main? Mau. Kakak mau main? Mau. Oke. Okay. Ayo kita keluarkan dulu Mili. Mili, sini Mili. Nah. Ayo Mili. Ini permainannya. Ini dia mainannya guys. Ayo Mili, kita main. Oh my god, kabur dia kabur. Kabur, ayo kita kejar. Ayo kita kejar sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Dadah.